4 pemain dari Academy. Itu untuk saya terbaik, kenapa mereka telah bekerja kuat, keras. Mereka adalah bagus pemain, bagus sekali. Saya percaya mereka bisa main bagus. Saya percaya mereka faham mengerti game model kita dan identitas kita. Itu kenapa saya senang. Saya terima kasih untuk pemain muda, untuk semua pemain. Kenapa mereka main dengan identitas persis, game model persis. Hanya itu. Saya sangat bangga ya dengan anak-anak dari akademi yang seperti disampaikan coach. Tapi bukan di situ aja. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak yang mendukung, termasuk ke official pelatih pemain yang sudah bekerja keras di minggu ini. Sangat-sangat kita bisa lihat di dalam pertandingan, kita memberikan segalanya dalam pertandingan dan hasilnya kita memenangkan ini. Dan bukan hanya di sini aja, masih ada beberapa pertandingan yang harus kita fokuskan. Sekarang kita akan bermain away dan di situ kita harus mendapatkan poin lagi. Makasih. Ya, pertandingan itu susah. Susah sekali. Karena away. Tapi saya tidak ada masalah. Kenapa kita punya banyak pemain-pemain dengan mentalitas bagus. Saya harus pikir bagaimana saya persiapan pertandingan itu. Sekarang saya mau istirahat 2 hari. Saya mau pemain-pemain istirahat. Disconnect, dan setelah itu kita pikir tentang pertandingan itu. Kita pikir banyak di possession, tapi kadang-kadang kita tidak main dengan ball possession karena lawan tahu bagaimana kita main. I don't know what to tell you, but the most important thing for me is to arrive to the point where we win, getting the very good and the highest ball possession. This is my objective in the game model. Sometimes we must to sacrifice that, but our main objective is to get the ball possession. Amazing, luar biasa. Mereka untuk saya, mereka strikers terbaik di Indonesia. Untuk saya punya tujuan, membantu mereka untuk menjadi the best in Indonesia, locals. This is my objective. Help them to be the best ones, because this country need this kind of players. We don't need to bring a lot of foreigners and get double passport and like this. We have, but we need to work as a head coaches. We need to work hard to develop this kind of players, especially these two young strikers, because in the league, if you see, the most of the teams bring strikers, foreigners. And we bring Sananta and we develop Arkan. We must to fight for that.